Hai guys, assalamualaikum dan selamat sore. Oke, episode kali ini saya akan tes mesin ini ya. Mesin 4-stroke ya. Ini Honda, tapi Honda Cina guys. Bukan Honda Jepang kan, bukan ya. Ini Honda. Ini mesin dari Malaysia. Oke. Kemarin ada bertanya kekurangan, kelebihan dan kenapa orang jarang menggunakan mesin rumput 4-stroke atau mesin rumput 4 tak ya, khususnya di Malaysia. Di Malaysia tuh memang sangat-sangat kurang orang menggunakan mesin rumput 4 tak ya. Kalau di Indonesia dan di Filipina itu masih ada ya, masih banyak yang menggunakannya, tapi kalau di Malaysia, Thailand itu memang kurang, jarang. Oke. Apalagi mesin rumput jenis gendong seperti ini. Oke. Pertama, mesin ini kalau digendong itu gandol, guys, ya. Sebab apa? Bebannya itu hanya di sini. Jadi kalau kita gendong, itu rasanya itu gandol ya. Kita harus membungkuk baru boleh seimbang. Oke. Untuk getarannya mesin ini sangat bagus, kurang bergetar ya. Sebab mountingnya sudah menggunakan mounting jenis spring. Kalau mounting jenis spring ini bagus, guys. Coba lihat. Bagus. Ya. Kurang bergegar di punggung. Cuman sayangnya mesin ini gandol ya. Oke, kekurangannya mesin ini tuh ialah pada power. Oke. Powernya itu kalau digunakan untuk senar dia kurang mencukupi ya. Sebab sisinya pun baru 35 cc. Ya, tapi kira oke lah ya dibandingkan mesin-mesin yang 2 tak lainnya. Dan kekurangan lainnya itu ialah setiap 40 jam ya, kita harus mengganti oli mesin atau minyak hitam ya. Harus menggantinya. Dan kekurangan lainnya ialah onderdilnya itu sangat mahal guys ya. Onderdilnya sangat mahal. Kalau kita menggunakan onderdil yang murah, kita pakai mungkin dalam 3-4 hari itu sudah seperti itu ya. Tapi bagusnya mesin ini sebetulnya juga banyak guys. Keburukannya mesin ini dan bagusnya mesin rumput ini itu banyak guys ya. Sebetulnya itu banyak. Tergantung cara kita menggunakan itu seperti apa ya. Kalau kita menggunakannya itu menggunakan pisau, lepas setelah itu santai, rileks, mesin ini sangat-sangat bagus. Sebab apa? Getarannya itu sangat berkurang. Sekarang kita akan melihat atau kita akan menggunakan pisau. Oke, rumputnya agak tebal sedikit guys ya. Jom. Oke. Kita coba di sini ya. Ini rumputnya mantap guys, rumputnya tinggi. Yang belah sana itu karena saya dah mesin. Dan tinggal ini sedikit nih. Nah, itu. Ya. Ini mesinnya tidak sampai bawah, guys. Siap ini tanahnya mau dijual. Jadi mesinnya itu yang penting kena semua sudah. Nah, seperti itu. Tinggal sedikit sana itu dengan ini sedikit. Setelah itu pas. Itu yang sana itu rumahnya orang kaya itu.